السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد، حاضرين الحاضرات kaum muslimin dan muslimat, segenap jamaah salat subuh Masjid Ukhuwah Islamiyah yang semoga selalu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, betapa berbahagianya kita semua di kesempatan pagi hari yang baik ini. Semoga setelah kita baru saja melaksanakan sholat subuh berjamaah tadi, dilanjutkan zikir, kemudian kita bersama-sama berada di majlis ilmu, bukan majlis gelak tawa, bukan majlis politik praktis, bukan pula majlis makar atau semisalnya, tetapi majlis yang kita harapkan dapat melembutkan hati kita bersama, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang hanya akan mengingatkan kita kepada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dan hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini merupakan kebahagiaan bagi kita bersama dan semoga kita bisa mensyukurinya. Salawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada baginda mulia yang kita cintai bersama, yang kita upayakan menjunjung tinggi tuntunan sunnahnya, yang kita nantikan syafaatnya, dan semoga kita bisa bersanding dekat dengannya di ketinggian surga. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga salawat dan salam itu juga tersambung pada keluarga beliau, istri-istri beliau tercinta, sahabat-sahabat beliau yang mulia, dan semoga juga sampai kepada umat beliau yang selalu setia dengan penuh kesungguhan mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman tiba. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, di hari yang baik ini, hari Ahad tanggal 19 Jumadal Ula 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 3 Desember 2024-2023, kita menyambut 2025 hitungan miladiah, yang itu semua mengingatkan kepada kita tentang perjalanan waktu. Perlu kita ingat bersama bahwa salah satu di antara tanda
hari kiamat adalah taqarubuz zaman, berdekatannya waktu. Rasa-rasanya baru kemarin Muharram 1445, ternyata sekarang kita sudah berada di bulan Jumadal Ula, di bulan kelima. Rasa-rasanya kemarin mungkin baru Januari 2023, ternyata sekarang sudah di penghujungnya. Semoga setiap waktu demi waktu yang kita lewati bisa mengingatkan kepada kita bahwa suatu saat kelak kita akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam peribahasa Indonesia, sejak kita duduk di bangku SD barangkali, kita biasa mendengar peribahasa mulutmu harimaumu. Mulutmu harimaumu, yang artinya adalah seseorang perlu untuk sangat berhati-hati dengan apa yang dituturkan dengan lisannya, karena ucapannya bisa menyakiti orang lain. Bahkan lebih daripada itu, ucapannya bisa kembali menyerang dirinya sendiri. Peribahasa ini sejatinya telah digariskan di dalam tuntunan Islam, agama yang telah disempurnakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku penuhi bagi kalian nikmatku dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Sebagai agama yang sempurna, salah satu tuntunannya adalah menjaga, menata, bahkan mengekang lisan. Uniknya saat ini kita berada di zaman yang barangkali sebagian kita sudah tidak terlalu banyak bertutur kata dengan lisan. Ternyata beralih dari yang terdengar dengan suara, ternyata sekarang kita punya juru bicara yang bahkan nyaris tidak bersuara. Ini juru bicara kita zaman sekarang. Bahkan mungkin tidak 10 jari. Betapa lincah terutama generasi muda saat ini menggerakkan 2 jarinya saja. Disadari atau tidak, apa yang digerakkan oleh jarinya menjadi statement, menjadi status, menjadi pernyataan, memberikan kesaksian, yang itu sama dengan lisannya sendiri. Ini yang penting untuk diingatkan kepada kita, bahwa apa yang kita statementkan, komunikasi yang kita sampaikan, meskipun melalui rangkaian huruf diketik dengan jari, itulah yang merupakan ucapan lisan kita. Dan subhanallah, dulu sebelum kita berada di zaman gadget seperti sekarang, orang tidak ada kesulitan sama sekali dengan berbicara melalui lisannya. Biasa saja sih dia sampaikan. Sekarang seringkali terjadi kesalahpahaman, perselisihan, bahkan sampai kepada pertikaian. Sebabnya apa? Gadget. Sampai kemudian muncul undang-undang. Undang-undang beraktivitas di dunia teknologi.
Tapi karena undang-undang buatan manusia, mungkin beberapa waktu ke depan, Allahu a'lam, akan berganti menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Tapi kalau kita kembali kepada sumber Islam itu sendiri, kita kaum muslimin dituntun langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, kita menjaga lisan dan semua yang menjadi juru bicaranya meskipun tidak bersuara. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan singkat pagi hari yang berbahagia ini, izinkan kami untuk mengingatkan kembali, mungkin bukan sesuatu yang baru, mengingatkan bersama bahwa lisan kita dan semua yang diucapkannya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah ayat dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna shaytana yanzaghu bainahum inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina. Hadirin sekalian, catat dulu dalam memori, minimalnya dalam memori, nanti dilihat. Atau kalau yang pegang gadget, sudah ada aplikasi mushaf Al-Quran, bisa melihat terjemahannya, langsung bisa melihat, cross check. Dalam surat Al-Isra ayat 35, ayat 53 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul li 'ibadi." Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menyampaikan kepada hamba-hamba Allah. Dan di sini sekaligus menjadi panggilan buat siapa saja yang merasa dirinya adalah hamba Allah. Qul li'ibadi. Wahai Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku. Yaqulul lati hiya ahsan. Hendaklah mereka berkata dengan yang terbaik. Bukan sekedar baik. Yaqulul lati hiya ahsan. Hendaklah mereka bertutur, mengucapkan yang terbaik. Kepada siapa Pak Ustaz? Kepada sesama muslim? Tidak hanya itu, bahkan kepada seluruh manusia. Ayat 53 surat Al-Isra ini bisa dikorelasikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala lainnya dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Wa qulu lin-nasi husna. Berkatalah kepada segenap manusia, yang muslimnya, yang non muslimnya, husna, dengan yang terbaik. Subhanallah. Maka saya rasa peribahasa mulutmu harimaumu itu benar. Bukan semata-mata karena sebuah kenyataan, tapi karena memang ini adalah tuntunan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah berdusta dalam firman-Nya. Allah tidak keliru di dalam tuntunan-Nya. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala Maha benar dalam setiap firman-Nya. Yaqulu allati hiya ahsan. Wahai Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka bertutur kata yang baik. Kenapa? Inna syaitana yanzaghu bainahum. Sesungguhnya syaitan itu menggoda, menggelincirkan di antara mereka, merusak hubungan di antara mereka. Jadi memang sudah dinyatakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa komunikasi yang tidak terbangun dengan baik bisa menimbulkan masalah. Yang bukan masalah saja, kalau dikomunikasikan tidak tepat bisa menjadi masalah.
apalagi yang memang dasarnya adalah masalah, maka bisa menjadi petaka besar. Inna syaitana yanzaghu bainahum, sesungguhnya syaitan menggelincirkan di antara manusia. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan mengingat, inna syaitana kana lil insani aduwwan mubin, sesungguhnya syaitan bagi manusia adalah musuh yang nyata. Jadi bukan teknologinya ini, bukan semata-mata teknologinya, tapi perlu ada basic di dalam diri masing-masing untuk bergulat melawan godaan syaitan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala ingatkan, allazi yuwaswis fi sudurin nas, yang menggoda di dada-dada manusia. Siapa yang menggoda? Minal jinnati wan nas. Bukan hanya jin, tapi juga manusia. Syaitan juga menggerakkan manusia untuk membisik di antara kita, sehingga dengan komunikasi, dengan tutur bicara yang tidak terjaga, maka akan terjadi banyak petaka. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain menetapkan perintah ketakwaan dan perintah untuk berkata dengan kata yang baik. Jadi perintah takwa digandeng, disanding dengan perintah berucap dengan ucapan yang baik. Panjenengan mungkin sering mendengar ayat ini yang sebentar lagi saya bacakan. Biasanya kalau khatib berkhutbah, beliau membawakan khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru. Itu namanya khutbatul hajah. Memang biasa disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tatkala beliau ingin menyampaikan sesuatu kepada para sahabatnya. Di dalam khutbatul hajah ada 3 rangkaian ayat, Pak, yang dibaca. Yang pertama dalam surat Ali Imran. Yang kedua di awal surat An-Nisa. Dan yang ketiga yang sebentar lagi akan saya bacakan dalam surat Al-Ahzab ayat 70 hingga 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai hamba yang beriman. Jadi kalau tadi Al-Isra 53 seperti umum, ya ibadi au kul li ibadi, kepada hamba-hambaku, ini sekarang mengerucut spesifik, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hamba yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Perintah takwa bukan sebuah penawaran, tapi sebuah kewajiban. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak hanya perintahkan takwa dalam ayat ini, waqul qawlan sadida, dan bertuturlah kalian dengan ucapan yang lurus, baik, bermanfaat. Jangan sampai salah baca ya, Pak. Ini bacanya jangan pakai shin. Bukan waqulu qawlan sadida. Kalau diganti shin, berkatalah dengan kata-kata yang keras. Berkatalah dengan kata-kata yang kasar. Berkatalah dengan kata-kata yang berat. Tidak. Allah berfirman dengan sin. Sadid dalam bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran artinya adalah benar, lurus. Keliru baca, keliru makna. Waqulu qawlan sadida, bertuturlah dengan ucapan yang lurus, yang benar,
guyonan sekalipun, bercanda sekalipun. Sebagian orang mengira bahwa bohong itu gak apa-apa kalau bercanda. Jangan bohong, bercanda aja. Apa hukumnya, Pak? Bercanda dengan bohong, apa hukumnya? Tidak boleh. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha. Nabi menjadi penjamin sebuah istana di surga bagian tengah bagi yang meninggalkan dusta meskipun bercanda. Jadi bercanda pun tidak boleh dengan dusta. Dalam Islam tidak boleh berdusta meskipun bercanda. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah ketakwaan dengan berkata yang baik, yang benar, yang lurus. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jelaskan di ayat 71 selanjutnya, kalau seorang itu sudah mewujudkan takwa dan berkata dengan kata yang lurus, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan takwa dan tutur kata yang lurus, Allah akan memperbaiki amal perbuatan kalian, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Siapa yang mau dinilai amalnya salih oleh Allah, siapa yang ingin diampuni dosanya oleh Allah, hendaklah ia gandeng ketakwaannya dengan bertutur kata yang lurus. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh ia telah menang, telah berjaya, telah beruntung dengan kejayaan yang besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Islam, tentang iman, tentang jihad. Kemudian Nabi bertanya di hadapan para sahabatnya. Kemudian Nabi bersabda di hadapan para sahabatnya, "Mau tahukah kalian apa muara itu semua?" Jadi setelah menjelaskan Islam, setelah menjelaskan iman, setelah menjelaskan kewajiban-kewajiban seperti jihad dan lain sebagainya, Nabi bertanya kepada para sahabatnya, "Maukah kalian aku kabarkan apa yang menjadi pengekang, tali pengekang itu semua?" Maka para sahabat berkata, "Iya Rasulullah, kami ingin diberitahukan hal tersebut." Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menjulurkan lidahnya beliau berkata, "Amlik 'alaika hadza." Kuasai olehmu organ ini. Nabi julurkan lidahnya, Nabi pegang. Jadi Islam, iman, jihad dan semua bentuk pengorbanan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka menjalankan Islam, tali kekangnya ada di sini. Kemudian sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih?" Rasul, apakah kita juga akan menerima hukuman akibat ucapan-ucapan yang kita tuturkan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Thaqilat ka ummuka ya Mu'adz." Kenapa kau ini? "Ya iya toh Mu'adz. Wahal yukabbun nasu ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinati." Sungguh tidak ada yang menyeret manusia dilempar ke dalam neraka kecuali akibat tutur bicara mereka. Panen-panen dari hasil bicara manusia akan menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Semalam dalam majelis ilmu yang
kita gelar. Diingatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ma aktsaru ma yudkhilun nasal jannah, Rasul, apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga? Beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga adalah bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kemudian penanya ini bertanya lagi, wama aktsaru ma yudkhilun nasan nar, lantas apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka? Qal al ajwafan, dua lubang, kata Nabi, al famu wal farj, lubang mulut dan lubang kemaluannya. Diriwayatkan secara sahih oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lewat bersama para sahabatnya melewati dua kuburan Muslim. Dua kuburan Muslim dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berhenti. Nabi bersabda kepada para sahabatnya, "Innahuma la yu'adzzaban wa ma yu'adzzabani fi kabir." Kedua yang di dalam kubur ini sekarang sedang disiksa di alam kubur. Ini menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya yang masih hidup ini tidak mendengar apa yang terjadi di alam kubur kecuali yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak setiap saat, tapi saat itu Allah beritahukan, Allah perdengarkan bahwa kedua muslim yang sudah dikubur itu, yang mereka lewati kuburnya, sedang disiksa di dalam alam kubur. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan sebab keduanya disiksa di dalam alam kubur adalah dosa-dosa yang tidak mereka hiraukan. Mereka tidak bayangkan itu dosa besar. Jadi dua orang yang sedang diazab di dalam alam kuburnya itu, sebabnya adalah dosa yang mereka pikir sederhana. Kata Nabi melanjutkan, amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Yang pertama, dia kalau pipis tidak menutup diri. Di jalan lur, dia tidak menutup diri. Dalam jalur riwayat yang lain, la yastanzih, dia tidak bersih-bersih setelah pipisnya. Subhanallah, dari dulu sudah digariskan seorang muslim bersih, kemaluannya bersih, dan ketika buang air dia tutup dirinya, dia pastikan tidak ada yang melihat. Maka kalau mau buang air, pastikan bahwa kita berada di tempat yang memang tertutup. Sayang sekali kalau masih ada sebagian orang di zaman sekarang membiasakan atau membiarkan anaknya, hei, kebelet pipis, ya udah di sini aja nak, turun. Dulu ada seseorang diazab di dalam kubur, kata Nabi, sebabnya dia tidak menutup diri ketika pipis atau tidak bersih-bersih ketika pipis. Sebabnya kemaluan. Yang kedua, ini yang berkaitan dengan pembahasan kita. Kana yamshi bin namimah. Dia dulu di dunia kesana kesini menukilkan pembicaraan yang menyebabkan permusuhan di antara manusia. Mulut.
mulutmu harimau. Maka kalau sekarang katanya, Allahu a'lam ya, saya sendiri belum pernah melihat, tapi sudah banyak yang menyatakan, terutama mereka yang kenal dengan dunia-dunia teknologi seperti sekarang, memang ada buzzer-buzzer. Satu topik diangkat, sekian orang dengan teknologi hantam sana, hantam sini, tuduh sana, tuduh sini. Subhanallah. Meskipun tidak ada suara, hanya kritik-kritik, kritik-kritik, hanya itu saja. Tapi itu menyebabkan permusuhan di antara manusia. Mereka sadar atau belum, mereka tahu atau tidak, ada ancaman yang menanti di belakang mereka. Seorang muslim waspada. Di zaman teknologi seperti saat ini, hoax dan semisalnya, seorang muslim paling jauh. Dia kalau tidak tahu, dia kalau merasa belum pasti, kalau dia tidak yakin, dia tidak akan berbicara atau memberikan saksian. Dia diam. Hadisnya sudah sangat sering kita dengar. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Jika benar seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Pastikan yang dia tuturkan adalah kebaikan, yang dia ucapkan adalah kebenaran atau diam. Karenanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, hendaklah seseorang itu kalau mau berbicara, dia berpikir 10 kali, 20 kali, 100 kali sebelumnya. Yang saya ucapkan ini benar atau tidak? Yang saya ucapkan ini lurus atau tidak? Yang saya ucapkan ini dicintai oleh Allah atau tidak? Yang saya ucapkan ini akan memasukkan saya ke dalam surga atau justru melemparkan diri saya ke dalam neraka? Dipikir. Bercanda serius kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada atasan, kepada bawahan, kepada rekan sejawat, kepada siapa saja. Waqulu linnasi husna, tadi sudah disampaikan. Sampaikan kepada manusia, berucap kepada manusia dengan yang baik. Apakah bersuara verbal seperti ini ataukah melalui tak tak tik tik tak tak tik tik. Mulutmu harimau, tanganmu juru bicara. Orang kadang-kadang tidak sadar bikin status. Statusnya dilihat orang. Dia enggak bersuara memang. Dia tidak mengirimkan voice. Tapi orang tahu apa yang sedang dia maksud. Orang mengerti apa yang sedang dia sampaikan. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan kepada diri saya pribadi. Saya ajak hadirin sekalian untuk benar-benar waspada terhadap masalah ini. Karena kalau kita tidak waspada, bisa bahaya besar. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan alqallahu biha fin nar. Dalam riwayat, ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sungguh seorang hamba berucap dengan satu kata, garis bawahi ini, dengan satu kata, tapi dia tidak menghiraukan kata-kata yang diucapkannya itu. Satu katanya, satu saja katanya. Ini sudah disabdakan oleh Nabi SAW lebih dari 14 abad yang lalu, lebih dari 1400 tahun yang silam. Sungguh seorang hamba berucap dengan satu kata yang tidak dia hiraukan, disebabkan satu kata yang tidak dihiraukannya tersebut, dia akan dilemparkan ke dalam neraka dengan lemparan lebih jauh daripada ujung timur dan ujung barat. Mengerikan ya.
Kita sedih kalau kemudian kita melihat terutama generasi muda ya. Ternyata generasi-generasi yang tidak muda juga sebagiannya ikut-ikutan. Sekarang itu mengucapkan hewan, kata-kata kotor seperti sisipan dalam kalimat. Dulu itu kalimat cacian gitu ya. Kalimat umpatan. Sekarang seperti menjadi sisipan. Yang kita mau ucapkan saja berat rasanya contoh-contohnya itu. Jadi anak muda sekarang, kemana aja kamu gak kelihatan? Anjir. Subhanallah. Di mana tempat kita dapatkan itu? Ini mengerikan. Verbal, kedengeran, di gadget pun demikian. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah cemburu kepada Safiyyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam lainnya. Safiyyah bintu Huyai bin Akhtum An-Nadhiriyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah di dalam ungkapan kecemburuannya itu berkata kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hasbuka min Safiyyah, innaha kadza wa kadza." Udahlah, enggak usah sama Safiyyah, Nabi. Safiyyah itu pendek. Dari ungkapan itu yang paling digarisbawahi ada berapa kata? Satu saja. Apa itu? Maka Nabi SAW menegur keras, "Wallahi laqad qulti kalimatan law muzijat fi ma'il bahri lamazajathu." Demi Allah wahai Aisyah, sungguh baru saja kau ucapkan satu kata yang jika satu kata ini dicampur di air samudra maka akan merubahnya. Bagaimana kalau Nabi SAW hidup di negeri kita melihat pembicaraan banyak orang? Mengerikan. Satu kata saja, innaha qasirah, pendek beliau. Rasul beliau pendek. Udahlah, enggak usah sering sama Sofia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur keras. Tapi di sini subhanallah, indahnya Safiyyah Aisyah radhiyallahu anha, teguran keras itu tidak ditutup-tutupi sampai kepada kita sampai saat ini. Andai Aisyah itu tidak jujur dalam menjalankan amanah sabda Nabi, itu kisah disembunyikan. Karena ini berisi teguran kepada diri beliau sendiri. Namun Aisyah adalah seorang amanah. Beliau sampaikan ini meskipun isinya adalah teguran kepada diri beliau, tapi karena ini adalah amanah tuntunan Nabi maka beliau sampaikan, "Dulu aku pernah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam gara-gara satu kata." Teguran itu keras. Pertanyaan lebih mendalam adalah bagaimana kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam atau setidaknya Aisyah radhiyallahu anha hidup di zaman sekarang bersama kita di tengah-tengah pembicaraan manusia. Wala haula wala quwwata illa billah. Saya tidak bilang bahwa saya orang yang tidak pernah berkata-kata jelek atau buruk, tapi kita mengajak diri kita bersama, kita motivasi diri kita bersama. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Allah firmankan dalam surat Qaf, tidaklah satu lafaz yang diucapkan oleh seorang hamba kecuali di sisi kanan, sisi kirinya ada raqib, ada atid, mencatat. Kita mungkin lupa yang kita ucapkan tadi malam, yang kita ucapkan kemarin sore, yang kita ucapkan setahun lalu, kita lupa. Tapi tidak ada yang luput dari catatan. Semua dicatat. Apa yang kau sampaikan kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anakmu, pada orang tuamu,
pada tetanggamu, pada temanmu, pada bawahanmu, pada atasanmu. Kalau itu baik, maka akan menjadi panen hasil yang baik di dalam surga. Tapi ingat, kalau itu buruk, resikonya enggak ringan. Sejak masih di alam kubur, bisa menyebabkan siksa. Di akhirat dilemparkan ke dalam neraka dengan lemparan yang bergulir lebih jauh daripada ujung timur dan ujung barat. Wala haula wala quwwata illa billah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali sebetulnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memotivasi kita, mengajak kita untuk memperhatikan ini dengan baik. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat Sahal ibni Sa'ad Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man yadhman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah." Siapa yang menjamin keselamatan, siapa yang menjamin untukku, kata Nabi. Ada yang bisa menjamin untukku, kata Nabi, keselamatan apa yang ada di antara dua tulang rahangnya? Apa yang ada di antara dua tulang rahang, Pak? Mulut. Siapa yang menjamin keselamatan organ yang ada di antara dua tulang rahangnya dan organ yang ada di antara dua tulang pahanya, kemaluan? Adman lahul jannah, aku jamin buat dia dapat surga. Masya Allah. Siapa yang bisa menjamin untuk Nabi SAW, Nabi saya jamin, mulut saya aman, kemaluan saya aman. Nabi yang sudah tetapkan jaminan surga baginya. Nabi dusta atau tidak? Tidak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada sesuatu pun yang beliau ucapkan keluar dari hawa nafsunya. Semua yang beliau sampaikan adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkataan para sahabat, para ulama, as-salafus salih radhiyallahu anhum wa rahimahumullah, yang juga penting untuk kita cermati. Saya coba bawakan beberapa di antaranya. Yang pertama adalah perkataan sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ma syai'un ahaqqa bi tuli sijnin minal lisan." Tidak ada sesuatu yang perlu dipenjara lebih lama melebihi lisan. Jadi kalau ada anggota tubuh kita yang harus dipenjara, maka tidak ada yang melebihi butuhnya dipenjara lama seperti lisan. Jadi nomor satu, ini sahabat. Mereka generasi terbaik yang berguru langsung dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lebih perlu untuk dipenjara melebihi lisan. Allahu Akbar. Demikian pula Anas bin Malik, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, beliau berkata, "Mattaqallaha ahadun haqqa tuqatihi hatta yakhzuna min lisani." Tidaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa sampai dia mampu mengekang lisannya. Dikekang lisannya. Dijaga tutur katanya. Dua. Yang ketiga, perkataan Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Al-kalam kad-dawa. In aqlalta minhu nafa' wa in aktharta minhu qatal." Kata Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, bicara itu seperti obat. Kalau dia diberikan secukupnya, seperlunya, maka dia akan bermanfaat. Tapi kalau dituturkan, diucapkan, overdosis, dia akan membunuh. Nah, sekarang cerminkan diri kita masing-masing. Kita, saya termasuk yang banyak bicara atau tidak. Dan bukan hanya verbal. Sekali lagi, kita berada di zaman sekarang.
ada juru bicara yang tidak bersuara, klak klik, share. Ini termasuk ini. Mungkin tidak menyusun rangkaian kata, tapi share player, share gambar ada komentarnya. Perhatikan, kalau ini tidak baik, tidak benar, belum pasti, ada unsur permusuhan dan semisalnya, skip. Hapus, buru-buru hapus. Jangan sampai kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menjawabnya. Apa ini? Kita tidak tahu benar apa keliru. Valid apa masih perlu ditanyakan? Dicintai oleh Allah atau tidak? Menyebabkan permusuhan di antara manusia atau tidak? Duh, belum yakin saya. Skip. Sudah buru-buru delete. Gak ada ruginya insya Allah. Bahkan semoga itu beruntung dan bermanfaat buat kita. Tapi kalau kita kayaknya pas ini di zaman sekarang ini, tahun politik ini, share. Berkomentar, bikin status, hati-hati. Ini juru bicara kita, meskipun dia tidak bersuara. Dan kalau kita tidak berhati-hati, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita kalau ternyata yang diucapkan, yang di-share, yang disebarluaskan itu adalah sesuatu yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkata, "Ma'aqala dinahu man lam yahfaz lisanahu." Orang yang tidak menjaga lisannya, orang yang tidak mengetahui derajat agamanya, dia tidak hiraukan agamanya, mau agamanya bagus, mau agamanya enggak bagus, dia tidak peduli terhadap kualitas agamanya. Siapa? Orang yang tidak jaga lisannya. Tapi orang yang menjaga lisannya, betul-betul dia selektif apa yang mau diucapkan, apa yang mau di-statementkan, apa yang mau di-share, apa yang mau di jadikan sebagai status, dia jaga, dia tata, betul-betul dia pilih, dia seleksi, maka ini orang menjaga agamanya. Tapi orang yang tidak melakukan seperti itu, dia tidak menjaga kualitas agamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga ayat, hadis dan perkataan para sahabat, para tabi'in tadi bisa menggugah dan semakin memberikan semangat, spirit positif bagi kita. Agar kita berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan dan juga berhati-hati apa yang kita juru bicarakan meskipun juru bicara itu tak bersuara. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kasih sayangnya kepada kita, menganugerahkan istiqamah sampai akhir hayat kita, mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan memasukkan kita ke dalam surga yang tertinggi al-firdaus al-a'la. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada tanya jawab kan? Panitia? Tidak ada ya? Baik, kita cukupkan dengan tutup majlis ini dengan kafaratul majlis. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.